Kapolsek Bontotiro, Ibtu Arif Rahman, bersama jajaran Polsek Bontotiro, Polres Bulukumba, pada Selasa 21 November 2023, di Dusun Jatya, Desa Bontotanga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kedatangan Kapolsek Bontotiro dan jajaran untuk memberikan bantuan berupa bahan pokok dan uang tunai kepada warga yang mengalami musibah kebakaran. Pemberian bantuan tersebut juga dihadiri Kades Bontotonga, Muhammad Ali Rote, dan tokoh masyarakat setempat. Pemberian bantuan tersebut sebagai wujud nyata bahwa Polri hadir di tengah-tengah masyarakat, serta semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat. Pada kegiatan ini, masyarakat juga diimbau untuk melakukan pencegahan terjadinya kebakaran. Tim Humas Polsek Bontotiro, Polres Bulukumba melaporkan untuk Polri TV.